Sebanyak 144 desa di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur melaksanakan pemilihan kepala desa Pilkades serentak pada Senin 8 November 2021. Beberapa desa di Kabupaten Lembata menurut pantauan pihak keamanan rawan akan potensi konflik dalam Pilkades kali ini. Meski demikian, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Lembata Ansel Musbahi memastikan pemilihan kepala desa kali ini berlangsung aman dan lancar. Hal ini dikatakan Anselmus usai memantau pelaksanaan pencoblosan di beberapa desa di Kecamatan Lebatukan. Pantauan TVRI NTT di lapangan, warga tampak antusias berdatangan ke TPS untuk melakukan pencoblosan. Di Desa Lamatuka, Kecamatan Lebatukan, beberapa warga tampak berjoget ria di TPS usai mengikuti penghitungan suara. Anselmus mengimbau warga agar tetap menjaga keamanan hingga tahapan pelantikan nanti. Pak Kaman, hari ini kan memantau pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Lembata ya. Sejauh ini bagaimana pantauannya? Ya, syukur alhamdulillah semua berjalan lancar. Antusiasme masyarakat yang begitu tinggi datang ke TPS untuk memberikan suaranya luar biasa sekali. Sejauh ini ada laporan tidak terkait dengan adanya potensi konflik di daerah atau di beberapa? Sampai dengan detik ini belum ada laporan, semuanya kondusif. Belum ada laporan. Apa himbauannya untuk masyarakat sendiri? Kita harapkan supaya siap menang siap kalah itu. Siap menang siap kalah bukan hanya di tataran calon, tapi juga sampai kepada para pendukungnya semua. Siapa yang menang pun itulah yang menjadi kepala desa kita sama-sama. Masyarakat diimbau untuk menjaga ketertiban? Iya, tetap menjaga ketertiban sampai dengan tanggal 28 pelantikan nanti. Kita jaga kondusivitasnya agar proses demokrasi tetap berjalan dengan baik. Hal yang sama juga disampaikan Kapolres Lembata AKBP Yoce Marten usai memantau pelaksanaan Pilkades di Kecamatan Ile Ape. Polres Lembata dalam pelaksanaan Pilkades kali ini mengerahkan 278 personil termasuk 80 BKO dari Polda NTT untuk mengamankan pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Lembata. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT.